Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Truk Bus Official. Bagaimana kabarnya, dulur-dulur semua? Mohon maaf, Mimin baru saja bisa mengupload video karena 2 bulan yang lalu itu sibuk ya, lur, karena masih sekolah dan memasuki bulan puasa. Sebelumnya, mohon maaf lahir dan batin apabila Mimin ada salah kepada kalian. Oke, lanjut ke video ini. Untuk tutorial kali ini, Mimin akan membuat cara untuk membuat box untuk power ya, lur. Nah, ini kalau saya isi untuk pump 8610. Ini nanti juga bisa kalian isi untuk power class D lainnya seperti TPA, pump, TDA, dan lainnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini untuk bahannya saya menggunakan triplek. Untuk tebalnya itu 2 mili ya, lur, seperti ini yang biasa saya gunakan untuk miniatur truk dan box-box sound system. Kalian juga bisa menggunakan PVC atau bahan-bahan yang lain. Untuk tripleknya sendiri itu seperti ini, dan saya juga mempunyai yang besar seperti itu. Ini nanti kita potong-potong ya, lur. Oke, langsung saja kita ke pola untuk powernya, box power. Oke, dulur, ini sudah saya potong. Ini hanya membutuhkan beberapa potongan. Yang pertama ini bagian atas bawah untuk panjangnya 10 cm dan 8 cm. Ini kalian membuat 2 potong biji. Kemudian untuk bagian depan untuk panjangnya 10 cm, untuk tingginya 3,5 cm. Untuk bagian kanan kirinya ini 7,4 cm, tingginya 3,5 cm. Oke, langsung saja ke step berikutnya. Oke, ini lanjut kita ke pengukuran untuk bagian lubang-lubang. Ini kalian ambil yang bagian depan, kemudian kalian garis kanannya terlebih dahulu, ini 1,5 cm, kemudian kalian tarik garis seperti ini. Kalian ikutin saja video yang ada di sini. Kemudian yang sebelahnya juga sama, kalian garis 1,5 cm dari bagian tepi, kemudian kalian tarik juga seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut di bagian atas bawahnya juga kalian garis 1,5 cm, 1,5 cm seperti ini. Bagian bawah juga telah selesai. Untuk ukuran 1,5 cm ini kalian tarik garis. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian depan ya, lur, untuk lubang angin-anginnya. Ini wajib dikasih angin-angin supaya powernya tidak kepanasan. Nah, kemudian kalian garis 2 cm dari garis yang tadi, yang bagian kiri juga seperti ini. Jika sudah kalian garis seperti ini, kalian tarik. Karena power ini tidak menggunakan kipas, jadi harus wajib menggunakan angin-angin. Nah, jika sudah seperti ini nanti bagian ini yang saya coret ini harus dilubangi menggunakan cutter. Oke, dulur, ini setelah saya lubangi kanan kirinya, ini nanti akan saya kasih grill. Kemudian untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini untuk tutup saklar ini menyesuaikan, lur. Karena ini saya menggunakan yang kecil, ini sesuaikan saja dengan saklar kalian. Kemudian ini nanti hasilnya seperti ini. Ini saya menggunakan yang kecil. Karena kalau kalian pakai yang besar ya tinggal dibesarin aja. Oke, lanjut ini di bagian belakang untuk tempatnya jepitan kabel ya, lur. Ini kalian garis 8 mili dari atas seperti ini, kemudian kalian tarik garis seperti ini. Kemudian kalian ambil 2 cm dari sebelah kiri ya, lur, seperti ini. Ini tinggal kalian garis saja. Kemudian kalian tarik garis ini untuk lebarnya 1,5 cm. Yang kanan juga 1,5. Kemudian untuk panjangnya ini panjangnya 5 cm ya, lur. Nah, seperti ini. Ini jika sudah nanti kalian lubangi. Nah, ini yang saya coret harus kalian lubangi ya, lur. Ini untuk lubang DC. Nah, untuk hasilnya yang belakang seperti ini nanti lubangnya ini tujuannya untuk ini, lur. Nah, ini jepitan kabel LR-nya ya, lur.
Ini untuk lubang DC-nya sudah saya pasang terlebih dahulu, karena lubang DC kalian itu mesti berbeda dengan punya saya, jadi kalian sesuaikan aja. Oke, lanjut, ini di bagian kiri powernya. Untuk bagian jack HP ini tinggal kita lubangi saja menyesuaikan dengan jacknya. Nah, ini dia setelah saya lubangi dan saya pasang. Untuk saya ini saya lubangi untuk panjang 3 cm × 1,5 cm. Nah, ini semua sudah jadi, tinggal kita rakit menjadi box power saja. Oke, untuk perakitannya bisa kalian lihat di video ini sampai selesai. Nah, ini dia setelah selesai dirakit, ini tinggal kalian pasang-pasang saja untuk potensio, saklar, sama jepitan kabel yang di belakang. Oke, sekian, terima kasih tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.